Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah meniadakan kegiatan belajar tatap muka di kampus. Kebijakan ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus corona di daerah tersebut. Peniadaan kegiatan belajar secara tatap muka di kampus tersebut merupakan tindak lanjut dari imbauan pemerintah. Proses belajar mengajar tetap dilakukan dengan sistem online, baik via WhatsApp, email, telepon, dan medsos lainnya. Sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa, tapi secara digital. Namun kampus STAIN Gajah Putih baru menerapkan kegiatan belajar non-tatap muka pada Selasa 17 Maret 2020, karena pihaknya baru mendapatkan edaran pada tanggal 16 Maret. Sedangkan untuk aktivitas administrasi lainnya, pihak kampus setempat tetap memberikan pelayanan seperti biasa, sampai ada imbauan lanjutan dari pemerintah dan para ASN tetap masuk kantor seperti biasa. Ketua STAIN Gajah Putih Zulkarnain mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kegiatan mahasiswa di luar kampus. Insya Allah saya sudah perintahkan kepada jajaran terkait untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah. Nah, belajar di rumah, saya kira itu bagian dari yang disarankan oleh pemerintah, maka kita juga akan menindaklanjuti itu. Artinya apakah ini akan dilakukan hari ini atau besoknya, Pak? Saya kira hari ini juga akan diberlakukan, tapi karena keterlambatan administrasi, ya mungkin efektifnya besok. Tapi bagi mahasiswa yang mau datang ke kampus, silakan aja, Pak. Oh iya, silakan. Kalau enggak juga silakan. Termasuk administrasi kan harus jalan. Yang kita hindari ini kan kerumunan-kerumunan dan seterusnya. Ya. Meskipun begitu, para mahasiswa masih banyak yang datang ke kampus untuk berbagai kegiatan seperti biasanya. Padahal aktivitas perkuliahan tidak dilakukan di ruangan. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah.